Halo sahabat Garuda, salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam Petualangan Garuda episode kedua. Kali ini Garuda akan mengajak teman-teman semua untuk lebih mengenal kebudayaan Jawa Barat. Nah, siapa dari sahabat Garuda yang pernah berkunjung ke Jawa Barat? Seperti Bandung, Cirebon, Bogor, Cimahi, dan masih banyak kota-kota lainnya. Provinsi Jawa Barat ini berada di bagian barat dari Pulau Jawa. Salah satu cabang olahraga yang khas dari Jawa Barat adalah pencaksilat. Siapa sahabat Garuda yang penasaran seperti apa ya pencaksilat itu? Sahabat Garuda, yuk kita lihat video tentang pencaksilat asal Jawa Barat ini. Gerakan silat dasar, biasanya kita mengadopsi gerakan harimau atau dalam bahasa Sundanya maung ya. Inilah gerakan maung. Ini akan digunakan ketika banyak penyerang dan kita tidak melakukan tangkisan seperti bela diri-bela diri yang lain. Kita langsung mematikan lawan dengan secepat mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Ini adalah teknik kuncian dan bantingan. Jangan dilakukan di rumah ya, karena ini bahaya. Kemudian ini adalah untuk meng-counter attack tendangan. Kalau kita ditendang, biasanya di silat itu tendangan sangat minim sekali karena kita menggunakan tangkasan tangan. Jadi melumpuhkan gerak lawan dan kuncian. Dalam pencak silat khususnya di Jawa Barat, kenapa kita harus ada gendang pencak? Ya, itu adalah suatu keharmonisan bagaimana kita mengatur gerak dengan lagu. Nah, sekarang Garuda akan memperkenalkan Ki Dalang kepada sahabat semua. Ki Dalang adalah pelestari silat yang ada di Qatar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Garuda, saya dengan Ki Dalang. Ki Dalang akan memperkenalkan apa itu pencak silat. Silat merupakan seni khas bela diri Indonesia yang telah meraih penghargaan dari UNESCO 2019. Jadi makanya kita harus belajar silat, karena silat itu budaya asli orang Indonesia. Ngapain belajar budaya impor? Kita juga masih perlu mengkapok orang-orang Jepang, orang-orang Eropa belajar silat. Kenapa kita belajar budaya asing? Ya, silat merupakan bela diri, kemudian ada seninya. Kenapa ada seninya? Karena sesuatu tanpa seni adalah kurang bagus. Contohnya di silat itu khas di Jawa Barat, di Sunda itu, kita beberapa aliran yang kita dalam pelajari. Tapi salah satu aliran yang saya gemari adalah silat aliran sendiri, silat Ki Dalang namanya. Oke, dengan demikian mari anak-anak sahabat Garuda belajar silat, melestarikan budaya, dan kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai adab kesopanan dan seni. Menarik sekali ya olahraga bela diri pencak silat ini. Jika pandemik berlalu, Garuda ingin belajar pencak silat dengan Ki Dalang. Sahabat Garuda tahu tidak bahwa masyarakat Jawa Barat atau yang biasa dipanggil orang Sunda sangat senang makan sayur-sayuran. Untuk orang Jawa Barat, kita memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan uwa.
Nah, di rumah Wak Sinta ada beragam sayuran dan buah-buahan di belakang pekarangan rumahnya. Hai sahabat Garuda, Wak Sinta mau panen untuk lalaban ala Sunda. Ini pak coy, ini nanemnya bisa 3 bulan. Ini pak coy. Terus sekarang kita ke daun pepaya. Nih, pepaya. Anak-anak, ini pohon seledri ya. Bagus loh, buat jus juga enak. Garuda, ini udah panen. Nah sekarang kita olah ya makanan ini ya. Kita makan makanan sehat, oke? Garuda setuju dengan Wak Sinta. Kita harus sering mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan agar selalu sehat. Sampurasun. Begitulah salam yang biasa dikatakan orang Sunda jika berkunjung ke rumah orang. Saat Wak Sinta kedatangan teman-temannya, beliau menjawab, "Mangga Wilijeng Sumping," yang artinya selamat datang. Jika teman-teman biasa makan selet, nah orang Sunda punya karedok, sejenis selet yang dimakan mentah dengan bumbu kacang, tak lupa dimakan dengan campuran tahu, tempe, dan kerupuk. Assalamualaikum sahabat Garuda. Wak Ardi mau bikin satu makanan namanya karedok. Itu ciri khas makanan orang Sunda. Enak banget dan makanan sangat sehat karena terbuat dari bahan-bahan sayuran fresh ya. Jadi masih mentah begitu. Jadi vitamin dan segala macamnya masih utuh. Ya. Sahabat Garuda, Wak Ani adalah salah satu pioner pembuat tahu dan tempe di Qatar. Beliau juga memperkenalkan beragam makanan khas Jawa Barat di Qatar dengan mendirikan restoran Tofu Cake. Sahabat Garuda, ini tahu dan tempe. Jangan lupa dikonsumsi juga ya, karena ini tahu dan tempe ini kandungan proteinnya sangat tinggi, bagus sekali buat kesehatan. Ada lagi nih yang khas dari orang Sunda. Mereka biasa makan bersama dengan menggunakan daun dan makan dengan tangan. Biasanya disebut dengan botram. Seru ya sahabat Garuda? Siapa sahabat Garuda yang pernah makan nasi liwet? Nasi berbumbu yang lezat beserta lauk pauk khas makanan Sunda seperti ayam goreng, ayam bakar, ikan asin, lalapan, dan tak ketinggalan sambal dan kerupuk. Aduh, tampak lezat sekali ya. Lapar, Garuda lapar. Jika tadi kita sudah membahas pencaksilat dan makanan khas Jawa Barat, kini Garuda akan menyebutkan 5 tempat tujuan wisata di Jawa Barat. Pertama, Kawah Putih Bandung. Tempat wisata menarik di Bandung Selatan ini sebenarnya merupakan sebuah kawah dari Gunung Patuha. Bentuknya mirip seperti danau, namun warna airnya berwarna putih pada pagi hari dan cenderung hijau toska ketika siang. Oleh karena itu, disebut Danau Kawah Putih. Kedua,
Green Canyon Pangandaran. Green Canyon termasuk salah satu objek wisata terpopuler di Pangandaran. Tempat ini menyajikan tebing-tebing tinggi dengan sungai Cijulang yang mengalir di bawahnya. Pepohonan rimbun juga terlihat di kanan kiri sungai. Sungguh pemandangan alam yang sangat mengagumkan. Ketiga, Kampung Sampiren Garut. Kampung Sampiren dapat ditempuh sekitar 5 jam dari Jakarta. Lokasinya berada di Jalan Raya Semarang Kamojang, Kampung Sukakarya, Desa Ciparai, Garut, Jawa Barat. Di sini terdapat sekitar 22 bungalow yang masing-masing dilengkapi perahu. Keempat, Taman Safari Indonesia. Taman Safari Indonesia merupakan salah satu tempat wisata di Jawa Barat yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan. Bisa dibilang, inilah kebun binatang favorit traveler di Indonesia, dari mulai anak-anak sampai orang dewasa. Kelima, Tebing Kraton. Tebing yang populer lewat Instagram ini masuk dalam kawasan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Untuk alamat dan lokasi Tebing Kraton, tepatnya terletak di Kampung Cihargem Puncak, Desa Ciburial, Bandung, Jawa Barat. Untuk menikmati keindahan Tebing Kraton yang paling eksotik, Anda harus datang sekitar matahari terbit atau kira-kira jam 6 pagi untuk menyaksikan sunrise. Kini kita simak yuk, apa sih yang diingat sahabat-sahabat Garuda di Qatar tentang Jawa Barat? Hi, I'm Sasha. I live in Wukir, Qatar. I'm from Merak, Banten. What I love in West Java, the zoo, Taman Safari Indonesia. It's amazing. It's like you're driving your car in the jungle to meet wild animals. I never forget to go to the farm to ride horses or to the beach every day. My favorite food, satay ayam. It's so delicious when you put it with rice and kerupuk. How about you? Hello, sahabat Garuda. In last summer, I visited Bandung. Bandung have the best view in Indonesia, and also people there are very friendly. And the view, the best view there, and also food are very delicious. Please visit Bandung. Hello, my name is Kayla. And my name is Salita. We are originally from Indonesia, Bandung. And we live in Qatar. Do you know Bandung? Bandung is the capital city of Jawa Barat and it's famous of its culinary and historical place. Birotata is a historical monument in Bandung. It is made in 1920 and it's completed in 1924. It is used as a government Jawa Barat office. It is called Birotata because the building is shaped like an Indonesian traditional food, sate. And if you like a mountain view, there is Tangkuban Perahu. It's located in Lembang, north of Bandung. It's one of the hundreds of active volcanoes in Indonesia. We have Singa Depok, which is originated from Subang. It is to celebrate the boy who had done circumcision. It's shaped like a lion and the boy sits on it. We also have Wayang Golek. It's used to perform at night at wedding and at circumcision, telling stories about Ramayana and Mahabharata. Thank you. Bye. Bye. Assalamualaikum, nama saya Nadira dan saya akan menjelaskan sedikit tentang Bandung. Bandung adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Barat. Di kota ini tercatat berbagai sejarah penting, salah satunya sebagai tempat berdirinya sebuah perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia, yang sekarang disebut dengan ITB, Institut Teknologi Bandung. Kota Kembang merupakan sebutan lain untuk kota ini, karena pada zaman dahulu, kota ini dinilai sangat cantik dengan banyaknya pohon dan bunga-bunga yang tumbuh di sana. Selain itu, Bandung dahulu juga disebut dengan Paris Ban Java, karena keindahannya. Selain itu, kota Bandung juga dikenal sebagai kota belanja, dengan mall dan factory outlet yang banyak tersebar di kota ini. Bandung juga kota wisata kuliner. Saat ini, kota Bandung merupakan salah satu tujuan utama pariwisata dan pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh menarik ya keragaman seni dan budaya Jawa Barat. Mulai dari pencak silat,
makanan khas Sunda. Dan seperti yang dikatakan sahabat Garuda, Sasa, Taman Safari nampaknya bisa kita jadikan list tujuan wisata saat liburan ke Indonesia nanti. Sampai jumpa di episode Petualangan Garuda selanjutnya. Sahabat-sahabat Garuda, tetap semangat ya belajar walau di masa pandemik. Stay safe and healthy!